Kawal selamatan kita puan dari. Jom kita tengok proses membuat kambing golek. Okey, okey. Sekarang ni untuk buat kambing golek, kita menggunakan dua jenis kambing, iaitu kambing tempatan dan juga kambing frozen. Bagi untuk akikah dan inak, kita akan guna kambing fresh, kambing tempatan untuk majlis kenduri kahwin, kerayaan dan juga kecukuran. Biasa orang buat kambing frozen sebab kambing frozen dia besar dan isi dia pun banyak daripada kambing tempatan. Dari situ, kita ambil kambing itu, kita proses. Kalau kambing terpantang, kita semelih dia, kita lapar dan juga kita siap basuh dan kita sting selama 2 jam menggunakan repah tradisional, repah secret recipe. Sebab kita gunakan repah ni daripada tu temurun daripada mak, daripada tu mak dan juga tu daripada saya. Selama 2 jam, kita sting dulu, kita nampak dia separuh masak. Kita angkat, lepas tu kita biarkan dia sejuk lebih kurang dalam setengah jam. Lepas tu kita perak dengan pok. Dua kali pok perak. Maknanya, mula sting tu kita dah perak sekali, kita masuk upah. Yang kedua, kita perak tu kita masuk upah. Kalau biasa, kalau nak buat, kita akan perak dua hari sebelum kita guna. Untuk bila biar pok dia masuk dalam daging tu, biar kita rasa aroma dia. Lepas tu, baru kita bakar. Bakar dia tak lama lah. Maknanya kita lapar, kita bakar. Bawa ke cincang. Kita bakar sekali lagi. Bila betul-betul dah masak daging tu, baru kita angkat. Dah hidangkan. Biasa kita, bila kita bakar ni, dia akan mengambil masa dalam setengah jam atau 45 minit untuk daging tu betul-betul masak. Setelah tengah pelanggan, dia nak kambing ni yang separuh masak. Setengah-setengah pelanggan tu nak kambing betul-betul garing. Itu pulang pada customer lah. Bila customer nak macam ni, kita kena ikut customer. Jadi, sehingga ni, setakat saya buat ni, alhamdulillah, maknanya saya baru tahun ni, baru cuba kambing golek ni. Sebelum 2 tahun sebelum ni, saya buat kambing tu lah. Jadi, permintaan tinggi daripada customer, dia minta buat. Saya cuba. Alhamdulillah, sambutan mak galakkan. Seterusnya dijemput YDP.